Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Astro Komputer, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat dimanapun berada ya. Dan oke, lanjut kita ke pembahasan video, yaitu cara menampilkan ikon-ikon aplikasi di taskbar. Nah, untuk teman-teman yang udah tahu, wah, katanya yang kayak gini diupload nggak apa-apa ya, saya upload saja deh karena ada yang nanya tadi caranya gimana mas. Jadi ya saya upload aja deh biar nanti kalau ada yang nanya kan tinggal kirim link gitu ya. Bisa untuk teman-teman tinggal seret ke sini, bisa ya, dari desktop ini teman-teman tinggal seret seperti ini ya, nanti ikonnya ada di taskbar seperti itu aja teman-teman. Sama Windows 7, Windows 8 juga sama ya. Ada cara lain, yaitu teman-teman buka di start menu ya. Di sini kan banyak aplikasi-aplikasi ya yang belum tampil di taskbar ya. Nanti teman-teman klik kanan ya. Klik kanan aplikasinya yang mau ditampilkan di taskbar ya. Nah, seperti ini. Kan ada tulisan pintu taskbar ya. Contoh misalkan inilah ya Microsoft Edge, klik kanan more, terus kan ada tulisan pintu taskbar ya, silakan pilih itu, nanti dia muncul di taskbar seperti itu ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman mudah. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, beginilah caranya. Oke teman-teman, infonya cukup sampai di sini saja ya. Nah, semoga bermanfaat deh, meskipun cuma gini aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.